Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabar pagi hari ini? Semoga tetap sehat-sehat aja teman-teman ya. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau Ini saya sudah bikinkan kit SOC504 ya. Ini akan saya tes di sini ya teman-teman ya. Kemarin saya sudah sudah buat untuk SOC502. Untuk kali ini saya mau tes untuk SOC504. Nah, bagaimana nanti penampakannya, letaknya di mana? Tes dulu teman-teman ya. Kemarin nih. Nah, ini yang kemarin ya. Ini yang kemarin pakai SOC502. Terus nanti ini SOC504 akan saya pasang di sini ya. Di tempat yang SOC502 ya. Di sini nanti rencana teman-teman ya. Habis dipasang nanti di set DSO-nya, cek bias, baru cek suara. Itu teman-teman ya. Oke, gimana kelanjutannya? Tonton terus channel ini ya teman-teman ya.
tadi teman-teman ya review mengenai SOC 504. Lihat perbedaannya kan, kalau kemarin SOC 502 dengan power supply yang sama, voltage yang sama, keluar output 26,5 volt AC dengan arus sekitar 3,8 ampere kalau nggak salah kemarin ya. Nah untuk SOC 504 bisa sampai 32 VAC dan arusnya sampai 4,6 berapa tadi ya. Jadi jelas perbedaannya ya. Jadi driver itu menentukan output dari keluaran daya. Kitnya itu menentukan output keluaran daya. Oke, itu tadi itu saja untuk review mengenai SOC 504. Tadi sudah tes suara, DCO-nya juga sudah bagus mendekati 0,06 milivolt ya. Jadi kalau pakai skala, saya biasa kalau ngecek pakai skala mili, jadi pakai 2000 mili biar ketahuan benar-benar mendekati 0. Ya kalau kita pakai skala 20 volt ya pasti ketemu pasti 000 ya. Gitu. Dan biasanya ketemu di 410 dan imbang ya. Lebihnya imbang, beda mungkin sekitar 1 milivolt atau berapa. Itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton channel Agus Putrawates dari awal tadi pemasangan kit. Terus tes load, terus tes DCO, KA, tes bias, dan sampai cek suaranya. Terima kasih atas atensi teman-teman. Terima kasih atas subscribe-nya juga ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, jangan lupa subscribe ya. Ditunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.